di sini. Bos, ganggu main deko aja ini. Ini dia sok-sokan sekali main gini. Ini tuh punya aku sebetulnya. Mas Yuta, kamu ganggu-ganggu aja aku main Lego. Mana ada aku ganggu kamu sana pergi. Loh. Kamu yang pergi itu Legoku. Mana ada Legomu, Legoku ini. Bisa-bisanya Legoku dibilang Legonya dia, enak-enak aja itu si bocil cupu tuh, coy. A few moments later. Aku mau minum dulu. Aku ini. Punya aku ya. Minumku dicerobot. Aduh, Mas Yuta ini stres kayaknya. Aku sumpahin biar kena angkat. Ngapain ya siang-siang bolong begini, Cil? Tahu. Ya kapan kamu ada di sini, Mas Yuta? Iya. Ini rumahku. Ngapain kalian di sini? Hah? Oh, ini rumah setan? Iya. Pergi. Sana. Gangguan gitu aja kalian berdua ini. Pergi. Iya yang ganggu kita. Tiba-tiba jam sekarang. Sana. Perjantungan kami ini. Iya. Kalian ini gangguan gitu aja. Mas Yuta, akhir-akhir ini. Galak banget ya? Galak banget, Cil. Aduh. Mas Yuta. Tari. A few moments later. Terus! Ya ampun, masa gak bisa? Nih, saya ke coach. Jadi kamu ngangkat tinggi. 1, 2, 3. Terus. Biar cepat tinggi kamu. Kalau gak bisa-bisa, kamu main deh. Cil. Angkat. Cil, aku mau ke sini ya, diangkat. Kali kamu Mas Yuta. Hei, kalian itu ganggu aku, berisik tau kupingku ini. Jangan ganggu aku. Terkutuk nanti kamu Mas Yuta. Alah, terkutuk-kutuk gak percaya aku begituan. Percaya mustahil aja kayak gitu kamu tuh. Kok Mas Yuta jadi brengsek banget hari ini guys, dari minggu ini guys. Dia mulai aneh guys, apakah gara-gara dia menjadi el galau? Karena habis diputus sama 3 pacar yang sekaligus guys. Aduh, Mas Yuta. Udah gendut, suka makan, kak cewek, buset. Bucu guys, lukong guys, geng. A few moments later. Yes, akhirnya aku terbebas dari ayam bocil itu. Tadi bisa-bisanya diganggu guys. Di rumah gak dikasih ngaji. Dikagetin terus sama dia tuh. Terus dicemplungin ke air sama dia. Udah sekarang kita ke pantai aja sama perempuan berenang. Pantai lagi nih. Terbebas dari Mas Yuta kampret. Awas aja Mas Yuta. Nanti kalau aku udah besar, besar apa kecil, berani kamu? Itu dia perempuan. Kita akan bikin gawang di sini melawan bocil guys. Ini udah pasti nggak ada Mas Yuta kesini guys ya, karena udah nggak cinta aja. Cil, Mas Yuta udah dipastikan nggak ikut kan, Cil? Iya, udah pasti nggak ikut dia. Ini aku bikin gawang dulu. Ini apa tuh besar ya? Gawangku, dua gawang nih. Rasakan tendanganku ini, Cil. Tendangan. Cristiano. Baik. Berada deh. Gol tadi guys, 1-0. Oke, Cil. Wah, bisa sekali. Ayo, Cil. Gak bakal pemenang ini, guys. Udah deh. Gak itu, Cil. Mana gawang yang muncul, guys? Lewat. Ayo, langsung main. Oh, jam, Cil. Aduh kalah. Nah, di pantai enak juga guys. Bentar lagi 40 juta subscriber. Kita meet and greet lagi event Lego di mana guys? Di Jakarta guys. Kalian giveaway merayakan 40 juta subscriber live bulan Oktober. Adik-adik tanggalnya masih rahasia guys. Iya. Frost penalti Frost. Nih. Mantangin dia. Kayak gitu cara main bola. Kamu aja lawan aku sini. Kok kamu bisa ada sini? Pergi sana. Kamu yang pergi tempatku ini. Tempatku. Awas.
Kalau dia langsung ngilmu aja, Cel. Cina bola jadi aja kan. Udah, guys. Dor pergaulan warga lawan ya. Sana kita mencari ilmu biar enggak sia-sia kena azab di pantai, biar dihantu nama hantu. Nah, azab dikubur dia nanti, guys. Kalian lihat aja. Kali namanya azab. Ayo semua mereka. Lo buka lagi dikit, Cel. Mana, Mas? Kira bos lo tadi biar saya sendiri. Oh, dikit lagi pulau sampai depan. Enggak ada orang, karena itu dilarang. Tapi cita kesana. Apa lo lebih lulus racun gak? Apa tadi? Bisa gak kesana adik-adik? Nampaknya gak kesana. Mustahil ini, Bil. Nah, kita akan memanggil Iblis, guys. Mas Yuta. Jel. Banyak rep. Kita panggil Iblis dulu, Cil. Biar Mas Yuta ini kena azab, paling azab. Ayo, bingung, Cil. Bingung, 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 bingung. Mas, mas, sudah betul, sudah betul, sudah betul. Mas Azab, tolong azab teman kita. Mas Yuta, namanya. Apa kalian bisa menculik dan memakan? Bisa, mas, Azab. Bisa banget. Aja, mas. Terima kasih atas perhatian pencahayaan percaya. Ya kan saya telah pelajaran yang sangat berharga bagi ini. Ya silah, Mas Azab. Aku akan pergi sekarang. Ya, ke mana, Jel? Kenapa Azab tuh? Ada suara Mas Yuta itu kenapa? Ya, kena Azabnya tuh, guys. A few moments later. Akhirnya dapat juga kita. Ambil bola satu, guys. Aduh, kok sakit kakiku? Wah, loh, kok tiba-tiba ada batu di sini? Wah, aduh. Tolong sakit. Aduh, ini kenapa tiba-tiba ada batu di sini? Kakiku sakit semua. Tadi enggak ada batu di sini, tidak. Kira-kira azab apa yang kena dia cilah? Tadi kan dia lagi di pantai. Ya. Kalau di pantai, diapain dong dia sama Mr. Azab? Kayaknya dicapit sama gini. Ya mana dicapit nangis lah dulu tuh, guys. Nangis lah. Enggak bisa lari tadi. Iya. Aduh. Bola, kasihan, kasihan. Diambil tadi, guys. A few moments later. Aduh, ini badanku sakit semua. Tiba-tiba ada batu kerikil yang banyak banget tadi di pantai. Padahal sebelumnya nggak ada. Ambil bola satu. Aduh, kok sakit kakiku? Wah, loh, kok tiba-tiba ada batu di sini? Mana pinggangku sakit juga lagi nih jatuh tadi, guys. Aduh, sakit. Setan! Sekarang kita doain Mas Yuta. Ya, kita rest. Kita doain Mas Yuta. Kita kasih tahu si Mas Azab. Ya. Semoga biar Mas Yuta ini dikubur hidup-hidup. Betul. Dimandiin air darah. Ayo Mas Azab. Ayo Mas Azab. Mas Azab. Azab. Mas sudah pelajaran Mas Azab biar dia enggak gituin kami Azab. Lagi Mas Azab, biar dia bisa berubah Mas Azab. Biar dia mendapat kurang kekuatan guys Mas Azab biar si Mas Yuta ini biar Mas Azab berubah menjadi orang yang lebih baik lagi. A few moments later. Aduh. Sakit udah gitu tadi tiba-tiba ada setan lagi di depan gue guys. Setan. Aduh kenapa nih. Terima kasih Sultanku, Kapus Diamond banyak kali pengikutnya, subscribernya, videonya juga mantap-mantap kelihatan. Wih.